Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Syahbi di Club Isya. Mantap Club Bos. Okay, so hari ini kita ada apa-apa. Hari ini kita nak membuat penjelasan sedikit kenapa Syah tak upload video selama 2 minggu. 2 minggu guys, 2 minggu menghilang. 2 minggu hilang dari YouTube. Okay, ke mana Syah pergi? Okay, and then kenapa background Syah dah jadi warna kuning? Biasanya warna dinding warna putih, tapi sekarang dah warna kuning. Hah? Nak tahu? Tonton video ini sampai habis. Dan ada juga beberapa elemen baru di dalam Syah Video Club, which is intro. Kita akan terus pakai intro yang terbaru. Okay? So, sebelum itu, seperti biasa, jangan lupa untuk tekan butang like di bawah. Dan jangan lupa juga untuk korang tekan butang subscribe di kanan bawah. So, thank you very much kepada korang semua. Even saya tak upload selama 2 minggu, subscriber Syah dapat mencecah 19,218 subscriber. So korang memang the best gila. Boleh naik 19,000 tanpa upload video, itu adalah salah satu benda yang sangat-sangat out of topic lah. Macam tak, out of nowhere lah, macam tu lah. Okay, so tanpa berlama-lama, let's go, kita masuk ke dalam pembahasannya. Kenapa 2 minggu menghilang dari YouTube? Tanpa berlama-lama lagi, let's go. Adalah intro baru Syah. Macam mana? Lebih better intro lama ataupun lebih bagus intro baru daripada intro lama? Komen kat bawah. So Syah harap lagu tu tak kena copyright lah. Okay, so kenapa Syah tak upload video selama 2 minggu? Disebabkannya korang dapat notice lah. Okay, kenapa background Syah warna kuning, which is disebabkan Syah baru sahaja berpindah ke rumah baru. Dan ini adalah bilik baru, which is ini background kuning ni adalah background terbaru. Cuma background kuning ni adalah background sementara saja. Okay, dinding kuning ni adalah dinding sementara. Mesti nanti saya akan cuba untuk beli wallpaper ke and something untuk lekapkan warna putih atau warna grey, mungkin saya akan cari. Okay, so kalau itu sajalah. Okay, dan kenapa 2 minggu, totalnya 2 minggu tak upload? Disebabkan ya, saya pindah rumah, which is saya je yang mampu mengangkat barang-barang semua. Saya je lah, saya dan juga ayah saya, sebab mak tak daya kan. Okay. So selama 2 minggu ni saya tak dapat review, saya tak dapat nak buat konten apa-apa. Kebiasaannya saya akan, even tak ada GTA untuk review pun, saya akan buat borak santai, bahaskan pasal benda-benda yang saya nak kena buat dalam channel. Tapi untuk selama 2 minggu tersebut, saya tak dapat nak melakukan apa-apa langsung. So harap maaf guys kepada korang semua. Dan jangan ke mana-mana, jangan risau, saya akan cuba untuk konsisten balik seperti dahulu. Dan untuk ada juga berita gembira, okay, which is besok kita akan review salah satu produk, which is ini dari Plexton. Jadi saya baru dapat sponsorship produk dari Plexton. Nak tahu produk apa? Korang boleh tunggu video pada esok hari. Okay, esok hari kita akan buat review produk sponsorship yang pertama guys, pertama kali. Wow, ini adalah salah satu achievement yang terbaru dekat dalam social media. Okay, besok lah. Okay, kita fikir besok lah. Okay, selepas itu ada juga beberapa elemen yang dah bertukar dekat dalam social media, which is channel banner YouTube Syah dah bertukar menjadi warna kebiruan, biru-biru putih macam tu lah. I don't know, biru-biru pudar macam tu lah. Itu adalah channel banner baru. Which is kenapa saya tak pakai yang lama, disebabkan entahlah. Okay, selama 2 minggu ni kadang-kadang ada yang apa tu, just buat je lah apa benda semua. Dan itu saya mampu untuk siapkan channel banner dan juga intro. Untuk outro kita just pakai apa sahaja, seperti dahulu saja, seperti yang lama-lama kita just pakai yang tu saja. Tiada yang lain, which is logo pun tak ada yang saya nak tukar. Mungkin tahun depan maybe kita saya akan tukar logo tersebut jadi logo baru. Nantilah kita akan tengok. Okay, so ada juga waktu tu saya ada buat live pada hari Jumaat yang lepas. Ada juga yang bertanya, Syah, saya dah berhenti review ataupun saya dah berhenti buat GTA ke? Actually belum.
Belum sama sekali. Belum. Syah menghilang selama 2 minggu ni disebabkan atas faktor Syah pindah ke rumah baru dan ke bilik baru. Disebabkan of course background kuning ni korang memang actually Syah memang nak cat sebenarnya. Cuma cat tak ada. So just pakai je ni dulu. Okay, ni sementara je lah. Background kuning ni sementara saja. Nanti kita akan maybe akan penuhkan dengan acoustic foam maybe, warna hitam and all black. Kita tak tahu. Nantilah kita akan fikirkan. Okay, so ada juga yang bertanya, Syah dah berhenti buat content ke? Syah dah berhenti review GTA ke? Syah dah berhenti buat moped ke? Actually, belum lagi. Belum. Okay, Syah, jangan risau. Kita akan comeback review. Dan juga Syah nak mohon maaf dekat korang semua disebabkan untuk GTA Mod Malaysia untuk Syawal punya 2022 saya tak dapat nak buat. Dan juga short film belum lagi disiapkan. Belum siap lagi actually. Saya target sebelum raya habis saya dapat settlekan short film tersebut lah. Kalau tak dapat hari raya Aidil Adha, saya akan buat short film lah. Mungkin lah, okay. Dan untuk mungkin kalau saya tak dapat nak settlekan short film, mungkin saya akan teruskan go on dengan TI Raya Aidil Adha. Macam tu lah nanti. Sebab Syawal kita tak dapat buat, nanti kita akan go on kepada Aidil Adha punya. Macam tu sahaja, okay. So, itu sajalah penjelasan saya. Tak ada yang lain-lain pun. Dan menurut saya, korang still support dan still komen dan still bertanya, still DM, still chat apa benda semua. Bertanya Syah dah tak buat YouTube, Syah dah berhenti YouTube ke? Actually belum lagi. Belum. Syah tak dapat upload bersebab okey. Kerana inilah. Background kuning inilah. Inilah sebabnya. Dan juga saya mohon maaf kepada korang semua kerana tak dapat menghiburkan korang seperti dahulu. Seperti dahulu disebabkan dulu kita Syah akan keep konsisten setiap hari tau. Setiap hari, setiap minggu tu dari hari Ahad sampai ke hari Sabtu memang straight ada video. Tapi buat masa sekarang ni Syah buat selang-selang, okay? Kadang-kadang sehari, kadang-kadang dua hari macam tu baru Syah buat balik. Saya mohon maaf kepada korang semua, saya tak dapat nak menghiburkan korang semua seperti dahulu. Macam itulah. Okay, so thanks for watching this video. Itu saja video kita untuk hari ini. Dan untuk besok kita akan review this product. Dapat sponsorship yang pertama kalinya. Wow, buat kali pertama kan? Dalam sejarah Syed Nusyam Beauty Club. Ini adalah sponsorship pertama. Sponsorship pertama lah. Okay, so kita akan berjumpa pada esok hari. Dan untuk besok, selepas kita review produk ini, the next day kita akan start balik review GTA San Andreas Mod Malaysia dan juga Mod Indonesia ke mod lain-lain lah. Okay, so thanks for watching this video. Don't forget to subscribe and turn on notification bell. I'll see you tomorrow. See you next video. Peace out, and bye-bye. Dan salam Kintin Jiwa. Masih ingat lah. Bye-bye. Assalamualaikum.